Dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong, Papua Barat, Gubernur Domingus Mandacan menegaskan, bagi PNS yang nekat mudik akan diberikan sanksi, salah satunya penundaan kenaikan pangkat. Dalam kunjungan kerjanya di Kota Sorong, Papua Barat, Gubernur Domingus Mandacan menekankan dengan tegas agar seluruh masyarakat mengikuti aturan pemerintah dengan tidak melaksanakan mudik. Khususnya bagi PNS yang akan diberikan sanksi, salah satunya penundaan kenaikan pangkat. Sanksi tegas ini berlaku bagi PNS yang melaksanakan mudik dan tidak masuk kantor sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Untuk mengawasinya, pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan pihak keamanan untuk memantau PNS yang berlibur melewati batas waktu. Keluar daerah memang bukan kita libur, jadi tetap ada di tempat untuk bekerja gitu. Jadi nanti kita lihat memang ada apa. Ya kalau ada izin-izin yang misalnya keluar daerah dan ketika kita tahu kan memang ada sanksi-sanksinya, misalnya ada teguran-teguran yang kita harus berikan teguran secara lisan, dan pada akhirnya ya misalnya tidak pulang-pulang ya pasti ada sanksi berikut adalah penambahan gaji atau penundaan kenaikan pangkat. Kebijakan ini diambil Gubernur mengingat terjadinya peningkatan kasus positif COVID-19. Sekaligus juga menekan laju penyebaran di tengah lingkungan masyarakat. Oto Antoh, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.